Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello YouTube. Hey hey hey, kembali lagi bersama saya Indra di Indra Channel. Setelah resmi diperkenalkan Persib Bandung pada tanggal 20 Agustus 2019, Omid Nazari adalah pemain Persib dengan nomor 91. Dia bergabung bersama Kipers Lewis dengan nomor 20 dan Kuipers yang akan menggunakan nomor punggung 2. Siapakah Omid Nazari ini? Omid Nazari adalah seorang pemain sepak bola Iran, kelahiran Swedia, keturunan Filipina, yang saat ini bermain untuk Persib Bandung di Liga 1, dan sebelumnya bermain di Timnas Iran. Omid Nazari adalah pria kelahiran tanggal 29 April 1991, umurnya saat ini adalah 28 tahun, tempat lahirnya di Malmö, Swedia, dengan tinggi badan 185 cm, 6 feet, 1 in, dengan posisi bermain di gelandang tengah. Karir juniornya dia bersama Malmö FF tahun 1996-2011. Karir senior, pada tahun 2011 dia bermain di Malmö FF, tampil 4 kali dan tidak mencetak satu gol. 2011 sampai dengan tahun 2015 di Ängelholms FF, tampil 60 kali mencetak 3 gol. 2015 bermain di FC Rosengård dengan tampil 1 kali dan tidak mencetak gol. Tahun 2016 bermain di Global Cebu, tampil 15 kali dan mencetak 8 gol. Tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 di Malaka United, tidak pernah tampil dan tidak pernah mencetak gol. Tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bermain di Ceres Negros. Tim nasional pada tahun 2012 bermain di Timnas Iran dengan 5 kali caps dan 1 gol. Omid Nazari, gelandang asing baru Persib Bandung, Pangeran Biru, senang bisa menjadi bagian dari tim Maung Bandung mulai putaran kedua Sofi Liga 1 2019. Pemain yang pernah membela Timnas Iran itu menegaskan siap memberikan yang terbaik untuk Persib Bandung walau baru bergabung pada putaran kedua. Saya senang bisa bermain di tim sebesar ini, Persib. Pokoknya mangprang, semangat dan berani, kata Omid saat dikenalkan manajemen di Geraha Persib Bandung Selasa 20 Agustus 2019. Omid juga mengaku siap menghadapi tekanan supporter fanatik Maung Bandung. Baginya, tekanan itu harus menjadi pemacu semangat di setiap pertandingan. Saya pikir tekanan akan selalu ada karena ini tim besar. Saya akan mencoba sekuat tenaga dan berharap bisa membantu Persib lebih baik, ucap Omid. Omid menambahkan ia pernah merasakan atmosfer pertandingan di Indonesia saat menghadapi Persija Jakarta bersama klub yang dibelanya sebelum ini, yaitu Ceres Negros. Ya, saya pernah merasakan bagaimana rasanya bermain di Indonesia seperti saat melawan Persija tahun ini. Yang pasti, saya harus bekerja keras dan adaptasi dengan baik di sini, tutur pemain yang memilih nomor punggung 91 di Persib Bandung. Adapun alasan mengapa dia bergabung ke Persib Bandung, gelandang kewarganegaraan Filipina kelahiran Malmö, Swedia, 29 April 1991 ini memandang karena Persib tim yang sangat besar. Untuk bermain di tim besar, itu adalah impian semua pemain. Semua tahu ini adalah tim yang besar, kata Omid. Pemain anyar Persib Bandung ini, yaitu Omid Nazari, paham betul dengan tekanannya akan dihadapi bersama tim barunya. Omid mengaku akan bekerja keras untuk bisa membantu Persib bangkit di keterpurukan. Ya, semoga saja bisa terjadi karena Persib saat ini sedang terpuruk dan harus kembali ke jalur dan tren positif di putaran kedua nanti. Persib resmi mengumumkan rekrutan baru mereka, yaitu Kevin Van Kiper Lewis, Nick Weavers, dan Omid Nazari. Ketiga pemain tersebut diharapkan bisa membantu Persib kembali ke papan atas dan performa terbaiknya. Omid Nazari yang pernah bermain melawan Persija memahami tekanannya akan dihadapi di klub besar termasuk Persib.
Pemain kelahiran Swedia tersebut menegaskan tekanan bagi skuad Persib pasti besar dan yakin bisa beradaptasi dengan cepat. Ya, mudah-mudahan Omid. Tekanan pasti akan selalu akan ada karena tim ini tim besar dengan Boboto dan Viking yang luar biasa mensponsori dengan gaya yang hebat. Saya akan mencoba dengan sekuat tenaga. Semoga bisa membantu tim untuk membawa Persib lebih baik. Mang prang, kata Omid dilansir dari situs resmi Persib. Semoga Omid Najari bisa mengembangkan dan mengembalikan Persib ke tren positif sebelum ini. Dan bersama Nakwipers dan Funkeeper Lewis akan membawa Persib ke performa terbaiknya dan bersaing di papan atas di Shopee Liga 1 tahun 2019 ini. Lawan dari Omid Najari dan skill, gol, ataupun dribbling yang menawan. Pantas saja Robert Albert terpesona dengan pemain ini tanpa melakukan tes ataupun istilahnya latihan awal di Persib Bandung. Check this out this video.
Semoga janji akan mangprangnya Kang Omid Nazari di Persib Bandung bisa terwujud dengan permainan-permainan ciamik dari dia. Oke, YouTube. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe Indra Channel dan aktifin loncengnya untuk update-update video dari saya. Ingat, subscribe itu gratis kata mangata. Hatur nuhun. Sudah nonton, jangan lupa support terus YouTube saya. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita channel pamit. So fast, all time.